Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Mama Sarah. Sehat selalu untuk semuanya. Nah, selamat hari Sabtu, selamat berweekend, selamat berkumpul dengan keluarga. Ini Mama Sarah, ini mau OTW ke pasar ya. Ini sekitar jam 6 pagi. Mama Sarah itu di dalam lagi giling cucian, tapi saya tinggal. Sudah selesai ngerebus air, sudah selesai bebenah, bersih-bersih bagian dalam. Tinggal nyuci baju saja. Ini saya mau tinggal ke pasar. Untuk kakak Sarah masih istirahat di dalam. Terus saya sendiri ini mau ke pasar, mau belanja biasa kebutuhan warung. Nah, ntar saya lanjut videonya kalau sudah sampai pasar ya. Motor sudah saya keluarkan, helm sudah, dan juga ini untuk warung sudah saya tutup lagi. Lanjut OTW ke pasar. Dan sudah sampai pasar. Ini adalah pasar manis, pasar yang dekat dari rumah saya. Sekitar 10 menit ya. Cus, langsung kita OTW masuk ke dalam saja ya. Di sini itu pasar tempatnya bersih, lengkap. Apa baik ana lur? Arep belanja mentahan ya ana. Arep belanja matengan ya ana. Arep belanja sembako ya ana. Jajan-jajanan nggo isi-isi warung ya ana. Pokoknya neng kene barang dengah ana. Untuk yang jualan itu tersusun rapi ya di atas semua. Bayam sepinten mak? Bayam enten ikan keranjang? Ikan keranjangnya enten? Biasa terus 10 api lah ini manten tanggung kenapa sing alit? Iya cobi sing manten agengan malah buat nanten gate nyon 3 petai pintenan mak ya petas perlu 10 perlu 10 ini berapa bu? Ini berapa? Ini mari. 3.000 apa 5.000? 5.000. Jadi satu. Nah, lanjut ya, lanjut. Ini mau jarak untuk beli sayurannya sudah selesai. Saya itu beli petai, ikan keranjang dan juga cabai. Terus lanjut mau beli sarapan. Ini di sebelah tadi pertama ada gudeg. Gudeg enak banget lur. Terus ana somay, terus kiana ramesan. Nah, untuk ramesan sendiri ini sayurannya berbagai macam ya. Tinggal milih sesuai selera saja. Nah, ini saya lagi ngantri. Ada gorengan juga ya lur. Di sini tuh gorengannya ada bakwan, ana mendoan, ana dages, terus lauhe, ana balado endok, terus ana ikan tongkol tadi ada, terus ada ayam juga. Pokoknya tinggal milih saja sesuai selera saja. Nah, kanan kiri ini isinya permasakan matangan semua ya. Tinggal milih saja. Ada lontong sate juga ada opor juga ada ramesan. Pokoknya setiap ke pasar manis yang penting gawa duit. Gawa duitnya sing akeh dijamin warek pokoknya. Bener, pilihannya akeh banget. Terus di bagian bawah itu los bagian bawah, pasar bagian bawah itu ada daging ayam, terus jualan apa namanya itu parut kelapa parut, terus ada yang ikan-ikan basah itu ada di bagian bawahnya. Nah, untuk beli sarapan sudah selesai, beli sayurannya sudah selesai. Ini lanjut saya naik ya, naik ke atas. Ini isinya per jajan-jajanan buat isi-isi warung dan juga belanja sembako. Nah, lanjut ini Mama Sarah sudah sampai rumah lagi. Ini sekitar jam 7. Saya masuk langsung lihat bagian dalam karena kakak Sarah itu kan hari ini ada kegiatan ekskul bulu tangkis. Jam 7 tadi minta dibangunkan, enggak taunya saya pulang sudah sampai rumah itu enggak taunya alhamdulillah kakak Sarah sudah rapi, sudah mandi, tinggal sarapan saja. Ini saya turunkan belanjaan-belanjaan saya dulu ya, untuk beresinya entar lagi karena saya mau ngantar kakak Sarah untuk kegiatan ekskul bulu tangkis di daerah Tanjung. Jadi ini saya fokusnya buat ke anak sekolah dulu ya. Nah, untuk belanjaan ini saya bereskan ntar kalau sudah saya selesai ngantar kakak Sarah kegiatan ekskul. Nah,
Nah, lanjut ini saya sudah sampai ke tempat kakak Sarah ekskul badminton ya. Ini adanya di depan pom bensin Tanjung. Ini kakak Sarah sudah masuk ke dalam, saya lanjut OTW pulang. Nah, setiap saya kegiatan ngantar kakak Sarah itu mesti saya mengambil video di sekitar perjalanan menuju arah pulang ya. Ini adalah sekitar daerah Menara Pandang ya Lur. Ini kalau pagi suasananya sepi adem banget itu kalau hari Sabtu ya, karena saya sendiri kalau ngambil video juga per hari Sabtu saja. Kalau hari-hari biasa emang saya tidak pernah arah-arah ke sini, karena ini kan pas lagi kebenaran selesai ngantar kegiatan eskul ya, saya ambil video sedikit untuk kegiatan perjalanan pulang. Ini suasana pagi di sekitar daerah Menara Pandang. Ini tempatnya benar-benar asli nyaman banget Lur. Tempatnya bersih, pagi-pagi itu udaranya sejuk, banyak tanaman kanan kiri, kembang-kembang, persawah-sawahan, pokoknya wis benar-benar nyenang naati bener. Ini healingnya Mama Sari itu cukup kayak gini. Healingnya emak-emak saya itu cuma healingnya ya nggak jauh dari pasar, dari ngantar kegiatan kakak Zahra, tahu itu kegiatan ekskul sekolah, kegiatan apa aja yang berhubungan dengan anak saya, itu paling saya healingnya itu di situ-situ saja. Healing murah meriah Lur, saya itu orangnya jarang keluar, ngerti nih pasar warung dadi nih wis dina-dina ngupyake nang kono bae. Lanjut ini Mama Zahra wis tekan ngomah maning. Nah kayak gini ya Lur kesibukannya Mama Zahra. Walaupun hari Sabtu ya emang mandan santai, saya aktivitasnya gak terlalu repot ya, repotnya kalau pagi saja. Jika anak saya sudah berangkat kegiatan eskul ya paling fokusnya di rumah. Cuma kalau belum berangkat sekolah, belum kegiatan sekolah itu emang di rumah itu kedupiakan semua. Saya itu kadang kan kejar-kejaran waktu dengan belanja, dengan kegiatan anak saya. Seandainya itu sudah selesai semua, biasanya kalau fokus di rumah mah tinggal kerjaan santai, baik mau bersih-bersih mau masak, itu kan istilahnya kerjaan sampingan, maksudnya santai lah, bisa sambil nunggu warung kayak gitu. Nah ini lanjut ya, lanjut Mama Sarah beresin hasil belanjaan sambil juga melayani pembeli. Ini barusan ada yang beli itu mbak-mbak kos di sebelah, dia hari Sabtu libur kerja, jadi dari tadi nungguin saya, ibu kok buka warungnya mandan siang. Iya, karena wong saya sendiri juga ngurusin kakak Sarah dulu karena ada kegiatan eskul, jadi ya saya perluin yang kegiatan sekolah dulu, jadi ntar buka warungnya gampang tinggal nyusul saja. Karena hari Sabtu kayak gini kan juga kegiatan anak sekolah di sekitaran daerah Masyarakat ini kan kebanyakan juga libur, orang kerja juga libur, jadi untuk buka warung ya emang sesempatnya, masih sesempatnya itu saya fokuskan untuk kerjaan yang kiranya perlu dulu, baru selesai ntar baru aktivitas yang ada di rumah, kalau saya itu begitu. Nah lanjut ya, lanjut ini Mama Sarah sambil beresin hasil belanjaan. Saya susun-susunin hasil belanjaannya tadi untuk perplastik-plastikan, ini sudah selesai semua ya. Isinya ya pokoknya isi-isian warung ya teman-teman. Belanjaannya Mama Sarah ya pokoknya belanja yang lah isi-isian warung lah. Jajan-jajanan ya jajan-jajanan yang murah meriah, yang harga ada rentengan harga seribuan, ada 500-an. Nah ini saya tadi itu beli cabai 5.000 rupiah, terus beli pete. Tadi kata ibunya pete itu 10.000 dapat 3, tapi karena saya itu biasa beli, katanya suruh 10.000 suruh ngambil 4. Jadi ini untuk persayuran saya pinggirkan dulu karena ntar masaknya rada siangan saja. Saya lanjut untuk beresin belanjaan dulu. Nah ini rencananya itu ntar siang mau masak sayur asem, ikan keranjang dilomboki, terus nyambel, terus goreng tempe apa goreng bakwan, itu baru rencana ya Lur. Tapi ya mbah engko eksekusinya kepriwe, sementing pokoknya rencananya dulu. Kadang kita itu udah direncana-rencanain masaknya ini itu, ujung-ujungnya mau apa, sementing jangan karo sambel bewis dadi. Kadang gitu kita planningnya itu udah jauh-jauh mikirnya mau masak ini itu ya, kadang kita kan kepentok dengan kerjaan, anggere wis kerjaane wis nunggu-nunggu wis capek wis kari loyone wis kari kesele, kadang masak seketemune segampangnya baik. Ini baru planning saya itu masaknya tadi warna-warnane kayak gitu.
karena udah dibeli bahannya, sementing engko disetokin di kulkas, untuk eksekusinya yang engko gampangi saja. Yang penting itu kan kita kayak sayuran kan udah punya stokan ya lur di kulkas, karena kayak saya sendiri kan ya sering banget juga kita ke pasar, jadi kadang geret beli sayuran ini sayuran itu, rakyat tangkum boh judulnya masaknya kapan, saya penting disetokin dulu di kulkas. Tapi planning saya tadi ya masaknya kayak gitu, planningnya ya lur, tapi yang ke ujung-ujungnya buat apa ya, pokoknya yang penting planningnya dulu. Ini lanjut saya membuatkan pesanan kopi ABC susu. Ini ada yang pesen kopi, lagi istirahat di depan untuk mas-masnya ya. Ini juga orangnya sering banget ngopi di warung saya karena dia kerja di daerah sekitaran warung saya, jadi alhamdulillah sering banget mampir. Terus lanjut ya, ini lanjut saya beresin belanjaan. Ini jajanan harga 2000-an, ini saya taruh di keranjang nomor 3 ya. Ini saya susun-susunin paling bawah karena kadang anak kecil itu kan seneng banget untuk milih-milihnya, kadang dikocok-kocok dulu. Mau Zara anak hadiah ya apa ora, Mama Zara ke sih isinya dening setitik, Mama Zara sih iki rasanya apa, is pokoknya arane bocah ya lur, arane bocah ya takonnya warna-warna. Ya nyong sih ora apa-apa, nyong seneng malahan layanin bocah-bocah singkirane seneng milih, seneng ngocor-ngocor ke jajanan, ora apa-apa. Yang penting aja dibuka, angger dibuka ya nyong kesu, nyong jengkel, pentuku langsung lah ya. Arane penjual ke ya kudu isanya sesuai na di mana tempat ya. Kita ngelayanin bapak-bapak atau ibu-ibu ya umumnya ramah ya, kita ngikutin harus ramah. Anaknya bocah kita harus banyak nanya. Maksudnya kadang kan namanya bocah itu kan kadang beli itu kan posisinya kadang sing malu, sing wedi, sing apa. Kalau penjualnya kita ramah sama semua orang, baik itu orang tua, orang dewasa ataupun anak-anak. Jadi untuk pembeli sendiri itu juga nyaman ya lur ya. Kalau saya itu emang catanya emang uangnya ya kemrewek. Jadi nih karo bocah kayak karo bocah enom, bocah cilik, uang tua lah siapa baik. Pokoknya dari lewatan warung nyong nyong diceluk ya mbuh orang ngerti siapa, pokoknya kayak masyarakat kayak gue. Nyong ya, hei gitu. Mbah siapa sebenarnya pokoknya hei di shit. Kudune ya kayak gue wong arane wong warung ya lur ya. Jadi nih ya kayak Mama Sarah sendiri sih ya diajak guyon ya ayo, cak serius ya ayo, tapi ya aja serius banget. Wong urip ki aja serius banget. Bukan wis mumet tambahan mumet. Dadi ya digawe slow bae. Ya umume lagi dipikir ya dipikir, umume lagi pingin bercanda ya bercanda kayak kowe ya lur ya. Ya umume bae lah ya lur ya. Nah, oke dadine ngobrole tekan ngendi-ngendi ora ki. Dadine Mama Sarah wis selesai beresin hasil belanjaane. Bagian ngarep kayak ya wis selesai disusun-susunin gue jajan-jajanane, oke isi-isi keranjangnya, isinya ya cemilan-cemilan ya roti-roti lah ya wis kayak isinya kayak gue baiklah lur. Arane jajan-jajanan warung sih mewahnya apa ya, jajan-jajanan sing harga 1500-an ya cemilan-cemilan wis isinya paling ya kayak gue baik ya lur ya. Beresin belanjaannya wis selesai wis kelar. Oke lanjut nyong arepan tutup warung maning, metu kakak Zara mau wayahe nganter terus diantar siki wayahe balik gari metuke. Jadi Mama Zara aktivitasnya kegiatan Sabtu ya kayak gilir ya, aktivitasnya kesibukan mama ya judulnya perwarungan, perdapuran dan perojekan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.